cocok, cuma lantai kaku mah kapan lagi macet. Maksudnya kita stopnya di mana, Chika? Di Oishi Park. Di Oishi Park. Di depan Lake Kawaguchi. Yeah. Depan Lake Kawaguchi itu kayak spot untuk bisa ngelihat Gunung Fuji. Terus bisa tidur. Ya, bisa lagi tidur di belakang kasitnya. So, we'll see you there. Kita lagi ada di mana nih, Is? Lagi ada di mana? Sudah mau sampai. Hello everyone. Hello everyone. Namaku Alexander. Kemarin aku 7 bulan. Tapi aku pakai baju untuk anak umur 18 bulan. Oke, kita udah sampai di daerah Kawaguchi ya. Tapi sebelum kita ke parknya, kita mau makan dulu karena ini lunch time dan Isa juga harus makan. Are you hungry? Nah, kita tur ke Fuji ini dianterin sama 2 pasangan dari Jepang. Ada Chika dan Aditya. Mereka ini punya travel agent di Jepang. Namanya Japan Local Trip. Jadi kalau kalian mau kesini harus memakai jasa dari Instagramnya. Ada Instagramnya apa? Japan Local Trip. @JapanLocalTrip. Search. Thank you. Wow, makanan kita sudah datang. Ini makanan kita. Ini namanya apa tadi? Ini namanya Hōtō. Hōtō. Hōtō ini makanan khas di Kawaguchiko. Ini jadi kayak beef, bawahnya kayak udon gitu. Terus ini dapat set tempuranya. Jadi Hōtō itu minyak kayak gede-gede gitu. Terus ini dibuat langsung di depan tadi. Jadi ini kayak udon tapi kuahnya miso. Iya, udon tapi kuahnya miso. Oke. Enak banget sih. Kali kita bikin. Punya aku yang pedas, ini punya Isra yang pedas. Nggak mau nyampurin apa privacy time gitu. Itu udah masuk berita sih. I'm holding my breath as I walk to your front door. Who would have thought it could feel like this? Heart in my hands, I'm shaking like crazy. As at the door, I got so much to say. When you're all that I want, can't you see? Udah sampai dan di sebelah restoran kita tadi habis makan ada kayak food market gitu. Kita mau cari soft serve ice cream. Let's go. Konnichiwa, Isa-chan! Thank you. Arigatou gozaimasu. Jadi sekarang kita menuju ke Iyashi no Sato Nenba. Biasa, tapi karena di atas itu kalau bisa dilihat di atas itu ada gunung, itu tuh longsor, pernah longsor sekali dan korban jiwanya sampai hampir ratusan. Jadi jatuh, semenjak dari situ di rebuild lagi buat wisata. Jadi penduduknya dipindahin semua ke daerah yang lebih aman gitu. Jadi lebih buat ke memorial place buat orang di sini sih kejadian tragedi itu. Jadi sekarang orang-orang datang ke sini terus ada museumnya juga. Jadi di sini tuh banyak jual-jual fresh seafood, terus sushi, tempura. Dia ngiler ya. Mau ya. Mau takoyaki ya. Belum bisa. Kamu mau ya? Mau takoyaki?